Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membuat sebuah logo avatar Gemi. Di sini, saya akan membutuhkan 3 bahan, yaitu mendownload sebuah foto perisai yang ada di Google. Yang kedua adalah menggunakan animasi. Yang ketiga adalah mengedit. Oke. Yang pertama, saya akan mendownload sebuah foto dari Google, yaitu perisai atau tameng atau baja avatar gaming untuk diedit. Perisai avatar gaming. Oke, langsung ke gambar aja. Di sini sudah banyak foto-foto dari Google. Saya akan membawa satu foto saja untuk diedit. Mungkin yang ini aja. Oke, jika Anda ingin mendownload, Anda bisa menekan foto yang Anda sukai, ditekan, lalu muncul download gambar. Lihat, ini sudah. Oke, kembalikan. Yaitu yang kedua adalah membuat animasi. Saya sudah mendownload aplikasi, yaitu namanya aplikasi SuperMe. Dan saya akan membuat karakternya. Yang ini ya. Di sini ada 2 karakter, yaitu ada cewek dan cowok. Saya akan membuat karakter yang cewek aja. Edit ya. Bagian mata. Bagian bibir. Telinga tidak usah. Ini saya akan menghapus yang ada di pipinya. Lalu saya akan menambahkan bagian dari kacamatanya. Aksesoris mata, sorry. Lalu pada bajunya saya akan memilih yang ini. Ini ada topi juga. Di sini ada aksesoris, yaitu ada earphone ya, untuk gaming juga. Tapi saya akan memilih yang warna hitam. Yang pedang mungkin tidak ya. Lalu ini nih. Ini adalah bagian belakang atau wallpaper. Ini boleh diganti-ganti. Tapi kalau ingin mengedit, sebaiknya jangan ya.
soalnya nanti takut dipotong lagi gitu. Jadi lebih baik jangan dulu, jangan ada latar. Ini tang, oke, di sini udah ada keyboard, mungkin udah cukup lah. Saya akan mendownload langsung. Oke. Sekarang yang ketiga adalah mengedit pixel lain. Oke, saya akan membutuhkan latar putih. Sini ada tanda plus. Oke. Oke, ini sudah ada ya. Langsung. Tapi yang ini mungkin harus dikecilin dulu. Lalu tambah lagi yang tadi karakter yang ya sudah download. Oke, kecilin lagi. Oke, lupa. Saya akan yang bagian ini. Saya butuh warna biru, biru muda. Tebelin. Gini cukup. Oke. Ke atas ini oke, bisa lah. Oke, setelah itu saya akan menambahkan stiker. Sama seperti tadi ya, struk. Sebelahnya sama ya, sampai 10. Tinggal di sini pakai teks contoh. Lalu mewarna, mentebalkan
Lalu saya akan mengubah karakter huruf. Mewarnainya dengan warna biru juga ya, tapi biru tua. Pada galeri. Oke, ini adalah hasil dari edit yang tadi ya. Dan dengan kata-kata saya mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.